Oke tuh. Bibit. Eh, cantik sekali tuh. Dan itu inungnya tuh, Dek. Tuh, Dek. Anjing. Nah, terus sok. Tuh hidungnya tuh. Tuh ada satu murah gitu. Mana? Tuh. Tuh. Aduh, ini anjing lebah. Dua itu. Kilo tuh lebah. Lebah. Lebah tuh. Guys. Turun. Bos. Awas ngegel. Jadi lamun toke mah lamun ngegel katanya. Kan kadengnya suara gugur mah mau les wat. Eta. Mana? Eta belang. Cik anaknya. Oh iya sekali mah. Eta hiji deh eta. Kalau itu hiji. Tuh. Bongkaran dari itu saya udah ada feeling dari tadi kayak ada yang utak-utak di dalamnya. Ternyata ini si toko ini kalau misalkan di Garut ya, di Garut Selatan atau Garut mana pokoknya dari Garut ini bisa dikonsumsi. Wah, coba bang Gis. Nah jadi begitu ya sahabat, sebagian daerah sebagian besarnya di Garut ini dikonsumsi, dimakan, katanya mempunyai ingetnya nyaho dah tuh dah. Pokoknya mah ini bisa dimakan ya kalau misalkan karbohidratnya ya. Iya, dikonsumsi kalau di daerah tertentu ya, macam di Garut ya. Nah, tapi emang trek cuman. Ini ya. Babynya nih, cuman tuh. Biasanya lamun dina puriku dina bebek tamu. Nah, jadi sahabat, alhamdulillah dan ini saya bisa bertemu dengan si apa ini. Padahal enggak ada apa-apain ya, cuman karbohidrat ya. Dan ini mungkin induknya ya. Dan si toke ini jadi toke ini dari sistem tubuhnya kulitnya ada apa bintik-bintik lah, dapat kan? Mantap. Nah, dan ini dia mempunyai bola mata yang sangat unik sekali dan cakep tuh. Ya, dan ini dia bola kristal. Bisa. Enak banget. Enak. Nah, jadi si toko ini ada mitos, katanya kalau coba gigit. Jadi kalau gigit katanya ya nggak bisa copot, nggak mungkin lah. Orang tuh asik tuh dan dapat lagi. Nah, jadi untuk itu ya, alhamdulillah saya udah dapat ini dan udah dikenalkan sama Anda. Ya, saya kembalikan ke alamnya. Yuk. Ayo. Ayo kawan, Anda kembali lagi ya. Oh ya, kita rilis lagi. Set. Nah, dan ini satu lagi. Kenapa kawan? Nah, sahabat, kita kembalikan. Dadah kawan. Jadi saya diurut di sini ya ini. Oh, si sayang ini cakep ya. Semoga kamu panjang umur dan ini juga semua apa? Tekor. Kembali. Oke sahabat, karena istirahatnya sudah cukup, sekarang meluncur ke atas tuh.